Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. UMNO Kedah menyifatkan kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim yang meminta parti tersebut menggantikan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai kelakar. Ketua penerangannya, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin mengakui terkejut dengan kenyataan tersebut yang keluar secara tiba-tiba daripada seorang ahli Parlimen PKR. Menurutnya, kenyataan tersebut keluar pada saat Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih stabil dan beliau menganggap kenyataan itu sekadar untuk meminta perhatian sahaja terutamanya daripada orang awam. Nak kata Kerajaan Perpaduan makin lemah tidak juga. Kalau makin lemah, tidaklah ramai ahli MP pembangkang masuk ke kerajaan. Sebab mereka yakin gabungan Zahid Anwar kuatlah, mereka berani untuk sertai Kerajaan Perpaduan. Siapa Hassan Karim ini? Saya yakin dia sendiri pun sedar yang dia tiada nama pun dalam arena politik terkini. Jadi mungkin kenyataan ini adalah kenyataan minta perhatian, minta spotlight daripada orang awam, katanya dalam satu kenyataan pada Amis. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Hassan pada Rabu yang berpendapat UMNO perlu diterajui muka baharu dan tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan PH pimpinan Anwar Ibrahim yang diakuinya rapuh berdepan PRU-16. Menurutnya, rombakan pemimpin baharu yang segar, berintegriti dan berkarisma dalam parti itu penting untuk mendapatkan undi Melayu. Dalam perkembangan sama, Syaiful Hazizi berkata, turut terkejut apabila Hassan mendakwa Kerajaan Perpaduan sudah goyah. Jelasnya, Kerajaan Perpaduan adalah sebuah kerajaan dengan lebih 2/3 majoriti dan kali terakhir kerajaan mempunyai sokongan seperti itu adalah pada pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kritikan-kritikan Hassan mengenai usaha-usaha kerajaan menunjukkan dia adalah seorang yang sangat populis. Tindakan memansuhkan pencen, menarik subsidi adalah tindakan yang sewajarnya melihatkan status quo ekonomi semasa. Lambat laun mereka akan nampak juga sebab kenapa dan mengapa Kerajaan Perpaduan melaksanakan usaha-usaha tersebut yang pasti akan membawa limpahan ekonomi kepada rakyat, ujar beliau lagi. Tambahnya, usaha kerajaan di bawah Anwar membanteras rasuah perlu disokong dan jerung-jerung besar yang selama ini tidak berani disentuh pun disentuh oleh Perdana Menteri itu. UMNO Kedah menyifatkan kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim yang meminta parti tersebut menggantikan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai kelakar. Ketua penerangannya, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin mengakui terkejut dengan kenyataan tersebut yang keluar secara tiba-tiba daripada seorang ahli Parlimen PKR. Menurutnya, kenyataan tersebut keluar pada saat Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih stabil dan beliau menganggap kenyataan itu sekadar untuk meminta perhatian sahaja terutamanya daripada orang awam. Nak kata Kerajaan Perpaduan makin lemah tidak juga. Kalau makin lemah, tidaklah ramai ahli MP pembangkang masuk ke kerajaan. Sebab mereka yakin gabungan Zahid Anwar kuatlah, mereka berani untuk sertai Kerajaan Perpaduan. Siapa Hassan Karim ini? Saya yakin dia sendiri pun sedar yang dia tiada nama pun dalam arena politik terkini. Jadi mungkin kenyataan ini adalah kenyataan minta perhatian, minta spotlight daripada orang awam, katanya dalam satu kenyataan pada Amis. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Hassan pada Rabu yang berpendapat UMNO perlu diterajui muka baharu dan tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan PH pimpinan Anwar Ibrahim yang diakuinya rapuh berdepan PRU-16. Menurutnya, rombakan pemimpin baharu yang segar, berintegriti dan berkarisma dalam parti itu penting untuk mendapatkan undi Melayu. Dalam perkembangan sama, Syaiful Hazizi berkata, turut terkejut apabila Hassan mendakwa Kerajaan Perpaduan sudah goyah.
Jelasnya, kerajaan perpaduan adalah sebuah kerajaan dengan lebih 2/3 majoriti dan kali terakhir kerajaan mempunyai sokongan seperti itu adalah pada pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kritikan-kritikan Hasan mengenai usaha-usaha kerajaan menunjukkan dia adalah seorang yang sangat populis. Tindakan memansuhkan pencen, menarik subsidi adalah tindakan yang sewajarnya melihatkan status quo ekonomi semasa. Lambat laun mereka akan nampak juga sebab kenapa dan mengapa kerajaan perpaduan melaksanakan usaha-usaha tersebut yang pasti akan membawa limpahan ekonomi kepada rakyat, ujar beliau lagi. Tambahnya, usaha kerajaan di bawah Anwar membanteras rasuah perlu disokong dan jerung-jerung besar yang selama ini tidak berani disentuh pun disentuh oleh Perdana Menteri itu. UMNO Kedah menyifatkan kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Karim yang meminta parti tersebut menggantikan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai kelakar. Ketua penerangannya, Datuk Syaiful Hazizi Zainal Abidin mengakui terkejut dengan kenyataan tersebut yang keluar secara tiba-tiba daripada seorang ahli Parlimen PKR. Menurutnya, kenyataan tersebut keluar pada saat kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih stabil dan beliau menganggap kenyataan itu sekadar untuk meminta perhatian sahaja terutamanya daripada orang awam. Nak kata kerajaan perpaduan makin lemah tidak juga. Kalau makin lemah, tidaklah ramai ahli MP pembangkang masuk ke kerajaan. Sebab mereka yakin gabungan Zahid Anwar kuatlah, mereka berani untuk sertai kerajaan perpaduan. Siapa Hasan Karim ini? Saya yakin dia sendiri pun sedar yang dia tiada nama pun dalam arena politik terkini. Jadi mungkin kenyataan ini adalah kenyataan minta perhatian, minta spotlight daripada orang awam, katanya dalam satu kenyataan pada Amis. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Hasan pada Rabu yang berpendapat UMNO perlu diterajui muka baharu dan tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan PH pimpinan Anwar Ibrahim yang diakuinya rapuh berdepan PRU-16. Menurutnya, rombakan pemimpin baharu yang segar, berintegriti dan berkarisma dalam parti itu penting untuk mendapatkan undi Melayu. Dalam perkembangan sama, Syaiful Hazizi berkata, turut terkejut apabila Hasan mendakwa kerajaan perpaduan sudah goyah. Jelasnya, kerajaan perpaduan adalah sebuah kerajaan dengan lebih 2/3 majoriti dan kali terakhir kerajaan mempunyai sokongan seperti itu adalah pada pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kritikan-kritikan Hasan mengenai usaha-usaha kerajaan menunjukkan dia adalah seorang yang sangat populis. Tindakan memansuhkan pencen, menarik subsidi adalah tindakan yang sewajarnya melihatkan status quo ekonomi semasa. Lambat laun mereka akan nampak juga sebab kenapa dan mengapa kerajaan perpaduan melaksanakan usaha-usaha tersebut yang pasti akan membawa limpahan ekonomi kepada rakyat, ujar beliau lagi. Tambahnya, usaha kerajaan di bawah Anwar membanteras rasuah perlu disokong dan jerung-jerung besar yang selama ini tidak berani disentuh pun disentuh oleh Perdana Menteri itu. Hmm.